Sejumlah bukti terus bermunculan hingga dianggap akan meringankan hukuman Barada Richard Eliezer atau Baradae usai menembak Brigadir J. Kali ini soal seragam Verdi Sambo yang bisa jadi meringankan tuntutan Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu, kenapa dengan baju Sambo dan benarkah Baradae akan bebas? Informasi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Senin 26 Desember 2022, posisi Baradae kembali diringankan oleh saksi ahli. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menjelaskan, ada beberapa hal yang membuat Baradae tak berkutik di depan Sambo. Reza berpendapat ada beberapa alasan yang bisa dijadikan patokan kepatuhan Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hal ini berdasarkan teori obedience dari Milgram soal kepatuhan seseorang dalam sebuah perkara. Diungkapkan oleh Reza Indragiri bahwa ada beberapa hal yang diperlukan untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang sesuai dengan teori Milgram. Sejumlah temuan yang dimaksud diantaranya yakni seragam yang dipakai oleh Verdi Sambo hingga bisa membuat seorang Baradae patuh dan diminta untuk melakukan penembakan. Keadaan Verdi Sambo yang berseragam dinas polisi saat memberikan perintah untuk menembak Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat akan menjadi alasan meringankan Baradae.